kalian yang akan menentukan nasib bangsa ini. Namun bangsa ini harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, oleh orang yang bisa memimpin dan orang yang dapat dipercaya. Ini tiga orang tadi. Kalau begitu, mahasiswa akan menentukan nasibnya, keinginannya. Nasibnya tergantung kepada satu pemimpin yang di atas. Ya. Kira-kira presidennya yang akan kamu jadikan pemimpin itu siapa? Jawab aja, jujur aja, gak usah ragu-ragu. Gak usah ragu-ragu. Ya, ambil. Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakikat. Ayo, jawab. Ini menjawab, Pak, dari tiga yang ada. Tiga. Dari tiga ada, siapa yang akan menjadi pemimpin di Indonesia? Anies Baswedan, Pak. Anies Baswedan. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Sekarang saya tanya kedua. Siapa yang akan memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tolong, jawab. Siapa yang memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tidak masalah, ya? Tidak masalah. Tidak masalah. Ini adalah pilihan dari kalian bertiga, ya? Walaupun beda pilihan dengan saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!